Review saddle mahal itu biasa, tapi bikin video tentang saddle murah dan enak itu luar biasa. Nah, keren kan sepeda gue? Coba kita fokus pada saddlenya. Gue dapat saddle ini di bawah 300.000 rupiah. Lumayan, tampilannya vintage ala saddle kulit. Ya, sebelum dapat saddle Inggris, saddle Volker ini boleh lah. Logonya simple, gak norak. Namanya mengingatkan gue akan sebuah jalan di daerah Ancol, Jakarta Utara. Konon katanya saddle ini buatan Bandung. Ada yang bilang juga ini buatan Taiwan. Wallahualam, ku juga gak tahu. Gimana rasanya pakai saddle ini? Ayo kita tes. Bulan gue pakai saddle ini aman-aman aja tuh pantat gue. Ya kalau semutan biji itu masalah teknis ya, lupa berdiri ketika lagi ngelek. Tapi ya itu 3 hari gue pakai, somplak loh ini sokirnya. Aduh, kulitnya tipis ternyata bro. Jadi kalau lo pakai saddle Volker, jangan pernah nyenderin sepeda ini bertumpuk pada saddle. Semua orang juga udah tahu tuh ya. Sisanya ini nyaman-nyaman aja. Asli.